Halo, Sobat Hakuna, kembali lagi ke channel YouTube-nya Hakuna Motorsport. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube ini. Kali ini kita kedatangan mobil Panther LS ya. Masih ingin perawatan rutin, ganti kaki-kakinya untuk bannya sendiri. Empat-empatnya kita ganti ya. Oke, langsung kita review terlebih dahulu ban yang akan digunakan untuk mobil Panther ini. Oke, ini adalah ban Accelera Eco Plus ukuran 215/60 di ring 16. Dijamin produksinya masih produksi terbaru atau tahun terbaru ya. Langsung kita copot aja semua kaki-kakinya, kita lepas, kemudian kita lihat proses pencopotan ban lamanya dan proses pemasangan ban Accelera Eco Plus ukuran 215/60 di ring 16 ini. Oke, kita percepat aja ya. Sebelumnya untuk Sobat Hakuna yang cari kebutuhan ban berkualitas dengan harga terjangkau, harga juga bisa dineko, bisa merapat aja langsung ke toko kami ya di alamat Jalan Legin Panjaitan nomor 147 Kebon Sari, Sumber Sari, Jember, Jawa Timur. Kami tersedia dari ring 13 sampai 22. Adapun untuk model bannya sendiri, ada untuk mobil ban standar seperti biasanya, ada juga ban semi offroad, semi street juga pun ada ya, merapat aja langsung bosku. Oke, dilanjut proses selanjutnya yaitu proses pengisian nitrogen dengan tekanan 30 PS saja, dan dilanjut proses selanjutnya yaitu proses balancing. Tinggal tahap pemasangan velg dan bannya ya. Oke, seperti ini ya, tinggal kita kerjakan semua baut-baut velg rodanya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini tampilannya ya setelah pemasangan ban Accelera Eco Plus ukuran 215/60 di ring 16 untuk mobil Isuzu Panther. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu saja ya review dan proses pemasangan ban Accelera Eco Plus. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.